tak ada ampun. Ayah Rosyak sampai akan penjarakan orang tua haters Ayu Ting Ting yang tengah menjadi TKW di Singapura sebagai jaminan. Penghina Ayu Ting Ting bernama Kartika Damayanti terancam di penjara. Tak main-main, Ayah Rosyak dan Umi Kalsum datangi kediaman orang tuanya di Bojonegoro, Jawa Timur. Rupanya Kartika Damayanti seorang TKW yang bekerja di Singapura. Ia sengaja membuat konten untuk menjelek-jelekan sang biduan di media sosial. Kedua orang tua sang biduan mendatangi rumahnya bersama polisi. Melalui kanal YouTube KH Infotainment pada Sabtu 31 Juli, Abdul Rosyak ingin memberi pelajaran. Melansir grithot.id, buat haters-haters yang julid punya hati dajjal, iblis sekarang pada diem karena takut, sebut Abdul Rosyak. Pada ngumpet sekarang, sahut Umi Kalsum. Benar-benar ya, jangan main-main sama saya, hukum tetap berjalan, ujar Abdul Rosyak. Tunggu saja, lagi pada dikumpulin kalian semua, ungkap Umi Kalsum. Kamu jangan suka macam-macam sama anak saya, bela Abdul Rosyak. Kecuali anak saya punya salah sama kalian semuanya, boleh kalian bully, ujar Umi Kalsum. Sesama wanita lagi, berarti dia wanita iblis ya, bukan manusia lagi, sahut Abdul Rosyak. Iyalah, ngatain anak saya apa aja, aduh, cucu kita dikatain apa aja, beber Umi Kalsum. Pokoknya sudah sakit banget akunya. Saking terluka hatinya, Umi Kalsum sempat ingin memenjarakan orang tua Kartika Damayanti yang ditemui di Bojonegoro. Hal ini dilakukan agar wanita tersebut segera kembali ke Indonesia. Kita kalau misalnya bisa, hukumnya ada buat menjarain orang tuanya. Kita penjarain kemarin orang tuanya, ujar Umi Kalsum. Kita tahan buat dia kembali ke Jakarta. Kemarin saya mau seperti itu, kita masih toleran lah, tutur Abdul Rosyak. Kalau dia nggak pulang juga, terpaksa nanti tunggu tanggal mainnya. Bukannya kita ancam ya, tapi memang itu pengennya kita, lanjut Umi Kalsum. Kalau memang bisa orang tuanya buat jaminan, kita iniin. Ibu jauh-jauh ngapain nyamperin orang kayak begitu, kalau nggak benar-benar perasaan terluka. Pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.